Halo, selamat sore teman-teman. Kembali dengan Dwipa di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dimudahkan segala usahanya. Sore ini saya sudah berada di kawasan Seminyak Square menuju ke salah satu pantai di daerah Seminyak, yaitu Pantai Petitenget. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video terupdate tempat-tempat menarik dari Pulau Dewata Bali. Pantai Petitenget memiliki lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan pusat keramaian Seminyak Square. Tempat parkir kendaraan yang luas menjadi salah satu kemudahan bagi para pengunjung untuk datang ke pantai ini dan hanya cukup membayar sewa parkir saja dan tidak dikenakan tiket masuk. Nah teman-teman, bagaimana situasi di pantai ini? Mari kita lihat lebih dekat lagi. Nama Petitenget sendiri diambil dari nama pura yang berada di sini, yaitu Pura Mas Jeti Petitenget yang berarti peti angker, karena sebelum pariwisata berkembang ke daerah ini, kawasan ini adalah hutan pinggir pantai yang dikenal sangat angker. Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata, dengan berdirinya hotel-hotel, beach club, restoran, dan fasilitas penunjang lainnya, tempat ini menjadi salah satu pantai yang selalu ramai pengunjung dan menjadi salah satu spot terbaik untuk menyaksikan sunset di sore hari. Pantai Petitenget memiliki bentang pantai yang lumayan panjang berada di antara Pantai Double Six dan Pantai Batu Belik. Pantai ini memiliki tekstur pasir berwarna putih keemasan, menambah keindahan di saat matahari mulai terbenam di sore hari. Pantai Petitenget berada satu garis pantai yang sama dengan Pantai Kuta dan Legian, memiliki bibir pantai yang landai dan luas, sangat cocok untuk tempat wisata keluarga. Bagi teman-teman yang akan berlibur ke Bali, pantai ini juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk tujuan wisata keluarga. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke pantai ini, bisa tuliskan komentarnya di bawah untuk berbagi pengalaman tentang pantai ini. Waktu terbaik untuk berkunjung ke pantai ini yaitu di sore hari, mulai dari jam 4 sore ke atas, karena sengatan matahari sudah mulai berkurang dan juga bisa mengabadikan keindahan panorama sunset yang menakjubkan. Nah teman-teman, inilah keindahan panorama sunset di pantai ini. Rona merah kekuningan menambah nuansa romantis di pantai ini. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi apabila teman-teman akan berkunjung ke Bali. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.